Saat ini, Timnas Indonesia diberkahi banyak pemain berbakat di segala lini. Salah satunya ada di pos bek kanan yang memunculkan dua talenta muda, yakni Asnawi Mangkualam dan Bagas Kava. Tak terhitung berapa banyak pemain bertalenta yang dimiliki Timnas Indonesia. Selain para pemain asli, tanah air juga diberkahi banyak pemain keturunan yang punya kualitas mumpuni. Tak jarang, banyaknya talenta yang tersebar di seluruh Indonesia ini terkadang membuat beberapa pelatih tim nasional pusing tujuh keliling. Sebagai contoh, di posisi bek kanan, Timnas Indonesia yang saat ini memunculkan dua talenta muda berbakat dan kenyang pengalaman. Pemain itu lahir bukan dari pemain senior, namun pada sosok Asnawi Mangkualam dan Bagas Kava. Asnawi Mangkualam telah menjadi langganan tim nasional Indonesia dan menjadi andalan dari Shin Tae-yong, baik di kelompok umur maupun di tim senior. Bahkan, pemain yang baru berusia 22 tahun ini juga ditunjuk ex-juru latih Korea Selatan itu sebagai kapten Timnas Indonesia. Selain Asnawi, bek kanan Timnas Indonesia yang juga memiliki talenta lainnya ada pada sosok Bagas Kava. Bek yang membela Barito Putra ini telah menjadi pembicaraan sejak tampil bersama Timnas U16. Meski perlahan namanya meredup, pemain yang baru berusia 20 tahun ini kerap menunjukkan konsistensinya di kancah BRI Liga 1 2021-2022 bersama Barito Putra. Bagaimana penampilan Asnawi Mangkualam dan Bagas Kava di level klub? Siapakah yang lebih baik terlepas dari fakta bahwa keduanya merupakan berkah bagi Timnas Indonesia? Asnawi dikenal sebagai bek kanan tangguh yang tergolong sulit dilewati. Ia dikenal sebagai pemain yang mengandalkan kerja keras ketimbang talenta. Permainan ngotot Asnawi kerap terlihat, terutama di Piala AFF 2020 lalu. Dalam gelaran itu, pemain yang membela Ensign Greeners ini rajin naik turun dari areanya ke area lawan. Meski demikian, citra Asnawi lebih terlihat sebagai bek kanan tradisional yang lebih mementingkan gaya bertahan ketimbang menyerang. Sebagai bukti, catatan asisnya terkesan minim. Berbeda dengan Asnawi, Bagas Kava tergolong bek sayap modern yang lebih rajin membantu serangan ketimbang menjalankan fungsi sebagai pemain bertahan. Sebagai bukti, jika Bagas Kava punya catatan ofensif yang lebih baik dari Asnawi, dapat dilihat dari sumbangan gol dan asisnya. Dengan fakta kecil seperti itu, baik Asnawi dan Bagas Kava saling melengkapi kebutuhan Timnas Indonesia akan sektor bek kanan.